ketukar tadi. Itu gosip nombor satu. Ya, itu nombor kita satu. Menutup, kita punya sukalah. Kita surprise. Surprise tak? Kau punya suka lah, Nabil. Kita punya suka lah. Kita cakap 5-2, buah keluar nombor satu. Makcik-makcik kat rumah semua. Kena asma dia. Dan sekarang kita bersama dengan Rizalman dan juga Datuk Marlia. Datuk hari ini. Kau ni. Tapi sebelum itu apa-apa pun, kita nak ucap terima kasih banyak Kak sudi datang. Walaupun Kak dalam keadaan yang tak berapa okey, rumah terbakar tadi sikit. Kebakaran kecil. Kebakaran kecil. Belah mana? Bukan rumah, tapi di luar rumah. Luar rumah. Budak-budak pakai sampah lah. Di switchboard di luar rumah. Bukan di dalam. Switchboardnya yang meletup. Dia ada pantun. Cuba pantun tadi. Cuba pantun sikit. Itulah tadi kata, kita nak datang meletup. Yang kau pergi letup ke rumah tu kenapa? La ilaha illallah. Mata kena je. Konsep awal. Free. Ini baru kata method. Patut dia menang pelakon tu. Okey, sebenarnya saya nak cerita sikit tentang Pelamin Fantasia ni. Merupakan program reality yang akan menaja perkahwinan salah seorang pasangan yang bakal berkahwin sebanyak RM100,000. Jadi juri dan host antaranya Datuk Rosyana pun bersama mereka juga. Jadi telah mula siaran 11 April lalu, Sabtu dan Ahad, 9 malam di Astrian dan juga Maya HD. Dan okay. Soalan pertama, Nabil. Go ahead. Okey, Datin. Yeah. Konsep dia memang dah cukup menarik dah. 10 pasangan kena battle untuk dapat tajaan ni. So tapi apa jenis-jenis rintangan dia tu yang bakal mereka hadapi ni? Banyak. Semua rintangan yang bakal dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Juga diorang dapat tips-tips dan juga macam mana nak menempuhi fasa baru. Jadi dalam cabaran itu sebenarnya kami berikan cabaran-cabaran yang memang ada kaitannya dengan kehidupan berumah tangga. Dia macam khusus perkahwinan. Tapi reality. Reality show. Dalam satu jangka masa yang lebih panjang. Okey, macam mana Rizalman melihat program sebegini sesuai dengan jiwa-jiwa mereka penonton? Yes. Maksudnya secara umumnya macam mana mereka menerima program sebegini? Sebabnya saya rasa salah satu sebab Astro mengendalikan rancangan begini sebab apa? Kebanyakan daripada kita suka melihat kalau rancangan-rancangan berbentuk perkahwinan ni. Yes. Selalu kalau kita tu kita selalu disuapkan dengan rekaan baju, kita disuapkan dengan keadaan dekorasi perkahwinan, semua yang propa-propa ajalah. Yang bawah indah-indah aja yang dah jadi ni. Tahu kat bawah tu mekap artis tak datang ke, baju tak siap ke, kereta buat nasi basi ke, pengantin tak tahu baca doa kunyuk ke semua. Jadi Pelamin Fantasi ni dia buang permukaan atas tu, dia tunjukkan apa di bawahnya. Senang nak kahwin. Jadi ya, Pelamin Fantasi merupakan satu madrasah untuk orang yang nak kahwin datang ambil kursus kau-kau punya kena dengan kita orang, dan apabila yang pemenang tu juara tu dinobatkan, maka dialah juara yang sebenar-benarnya di dalam alam percintaan. Ada tanggungjawab, ada kasih sayang yang sebenar-benarnya. Patut Nabil, patut you masuk dulu. Ya, patut aku masuk ni menang kahwin free kau 100,000. Live lagi. Dapat cover semua kan. Top. Lepas tu berlakon dengan David Teo lepas tu. Tapi mungkin kepada mereka yang belum lagi sempat menonton rancangan ni kan, macam bagi Datin juga Rizalman, kriteria-kriteria yang perlu diangkat atau diutarakan daripada oleh peserta ni sebagaimana kriteria diri mereka maksudnya. Kriterianya ialah satu, memang mereka dah bersedia untuk melangsungkan kebanyakannya dah bertunang. Dan of course mereka kena open minded kerana bila kita datang ke audition pun kita bagi tahu mereka kena di quarantine, kemudian mereka akan melalui cabaran-cabaran ini. Tapi yang penting, pengalaman saya sendiri melihat 10 orang pasangan ini ialah betapa besarnya kasih sayang dan pengorbanan diorang tu. Setiap pasangan tu. Ada yang kena gaduh tau. Ada yang kena gaduh sebab bila kita bagi cabaran tu, kalau kita tak sabar memang gaduh. Memang gaduh. Sebab benda-benda kecil-kecil tu. Diorang ni sekarang ni dekat fasa yang orang cakap darah manis semasa tengah tunang ni. Ini yang memang selalu jadi hal ni. Tapi setan kacau time ni. Memang ada yang bergaduh dalam tu. Memang ada. Dan kita boleh nampak kebanyakan pasangan peserta lelaki tu panas baran. Dia masa nak kahwin dia. Seperti biasa. Sebaik kita you all semua kat sini wanita cantik. Kita rehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Mereka akan masih lagi bersama dengan kami. Kembali selepas ini. Meletop. Sebuah pelamin di atas rumah. Macam sebuah rumah zaman-zaman istana. Maksudnya pelamin saya itu bentuk rumah di atas rumah. Jadi rumah atas rumah.
Alright, masih lagi bersama kami dalam Meletop. Yes. Nabi nak sambung borak pasal pelamin fantasia ni. Tengah excited ni. Okay, apa? Tak, yang pasal dia orang bergaduh-gaduh tu. Tak, dengar cerita. Sebelum dia orang masuk tu dah ada sign-sign macam cakap kau tak boleh tiba-tiba rampas tunang dia ni. Betul ke? Betul kan? Kadang-kadang kita orang takut juga. Kadang-kadang takut-takut ke 10 pasal tu bertukar-tukar pasal. Ha, itu yang takut tu. Takut juri pun ada juga. Sangsyong tu kan yang cair sangat. Datuk Rosham! Nak tak try apa, juga. Tak apa, dia jauh. Dia tak tahu. Tapi yang paling istimewa dalam ke-10 peserta tu ataupun pasangan, salah seorang pasangan dia OKU, yang perempuan tu dia bisu. Dia bisu kan. So itu yang mungkin akan membuatkan satu daya penarik, highlight. Lepas tu grup-grup lain pun mesti akan macam alamak dia orang walaupun macam ni tapi nampak dia. Tapi cabaran yang kami beri meraih simpati di situ. Tapi dari segi cabaran, kami tak asingkan dia. Jadi sama. Cabaran itu sama sebenarnya. Sama. Jadi kalau yang normal pun lakukan cabaran itu, dia pun akan buat. Dan saya tak nampak dia ada masalah kerana kerana daya dia tinggi. Daya kuat, nak buat daya dia tinggi. Daya dia tu kuat. Okey. Saya nak tanya tentang respon-respon positif dan juga negatif sebentar lagi. Apakah kita tengok dulu gosip 5 sampai 2 dulu? Nanti aku sambung balik. Roll it! Cuba. Di tangga kelima, Jackie Chan lama Tan Sri Michelle Yeoh. Taklah bukan lama nak kahwin tapi nak buat filem di Sarawak. Mereka akan buat sekiranya Michelle Yeoh setuju nak ambil watak heroin filem ni. Terbaik. Aku nak di casting. Aku tahu cakap Sarawak sikit, kami. Dan keempat, fake account di Facebook burukkan nama Hanis Raya dan mengatakan dia tak ada pun Facebook selama ni. Hanis Raya nama orang, baik kot. Orang yang buat fake account ni tinggalkan komen-komen negatif menyebabkan orang fikir dia yang create account. Tak tutup aurat tapi saya jaga hati dan mulut. Tasha Sheila bidas teguran peminat di Instagram. Kena selalu baiklah, kena selalu baik hati. Dan kedua, masih trauma awal Syahri cari pemandu sementara. Memanglah kalau jadi dia pun ada trauma juga. Kereta dah remuk terbalik. Semua ya Allah Rabbi kita naik basikal awal. Lagi. Okey, untuk mengatur anda semua, tweet cabaran dah mencecah 1,000 lebih. 1,000 lebih dah. Ada can. Kita memang nak talking dengan orang Danish kena malam ni. Tapi jom kita sambung. Okey. Okey. Kita sambung sikit. Yang pasal gaduh tu, memang apa yang antara babak-babak scene bergaduh, dia bergaduh antara pasangan dengan pasangan lain ke ataupun sama-sama tunang. Pasangan. Antara satu pasangan tu. Which is good tau. Sebenarnya benda tu akan melatih dia orang untuk ke fasa yang lebih sebenarnya kita tanya apa perasaan mereka bila mereka buat masuk pelamin fantasia ni. Ramai yang kata mereka mulai mengenali pasangan mereka sejak kebakaran siang tadi. Lidah pun tak berapa betul. Makan juga tu lidah. Hari bodoh saya. Hari biasalah kalau kita dah bertunang dalam fasa cinta semua elok je kan. Pujuk sana pujuk sini. Yes. Tapi bila dalam keadaan yang tertekan baru keluar tu colours. Betul. So macam yang saya cakapkan masa sidang media hari itu, kita nak buka siap-siap. Supaya pasangan tersebut mengetahui siapakah yang dia akan berkahwin. Dan adakah dia membuat keputusan yang betul. Yes. Kadang-kadang kita tertipu, betul tak? SMS memang masa mungkin cantik. Tapi betul. Bila bertepan, bila keadaan yang mencengkam, mungkin orang lain juga. Tentang tangan pun boleh naik. Yang perempuan pun kata air masak bubur ni untuk yang bawa. Padahal maid yang bawa. Semuanya tak reti masak. Kita uji dia dengan ujian masakan, dengan cabaran masakan. Ujian tekanan, soalan-soalan. Di mana yang dia harus mengetahui jawapan mengenai perangai pasangan peserta dia. Okay. Cabaran aktiviti luar. Ada satu cabaran tu menarik juga. Kemas bilik. Kemas katil mana tahu lepas kan baru tahu dia memang betul. Sebab kita fikir benda tu ringan, remeh. Tapi suami mana yang nak balik kalau lihat kat dalam bilik tidur tidak berkemas? Dahlah tak berkemas, macam pakai baju kelawar je pula tu. Macam potong betul langgar itu. Garuda kan? Dengan ada Garuda juga kan? Pakai baju kelawar tak apa, tak salah. Tak, I nak dia pakai. I pun pakai baju kelawar. I pun pakai baju kelawar. Apa masalah you? Sebenarnya I suka dah baju kelawar. I macam...
Okey, dah tersilap. Okey. Jadi kita harap pelamin Fantasia dapat ditonton oleh semua golongan, yes, tak kiralah yang nak berumah tangga ke, yang dah berumah tangga. Tapi yang bestnya apabila mak mertua, bakal mak mertua dapat mertua sendiri boleh melihat calon-calon menantu dia tu macam mana perangai rupanya sebenarnya. Itu yang dahsyat tu, itu yang dahsyat tu. Ha kan, tapi macam ini tak tahulah kan. Tak rasa bersalah ke sekiranya pasangan ni dah bertunang dah nak menuju ke dalam perkahwinan, because of this dia orang macam pam rasa you itu, to I lah. Itu kuasa Allah, Allah. Kita rasa benda ni terjadi pun kita hanyalah penyebab. Medium untuk menjadinya penyebab tersebut. Okey, sebenarnya apa yang lagi kalau best tak sekarang malam pun ni, nanti kita betul, tak tahu betul. Apa yang lagi best tentang pelangi fantasia ni, kita ada parody khusus untuk program. Ya betul. Jom kita tengok parody meletop. Nabil kena saya pula Jihan yang buat parody meletop minggu ini. Ha, saya punya lidah dah sama. Boleh terbakar. Okey cik, kenalkan nama. Nama saya... Sekejap. Seorang ke? Oh, ya, pasangan? Pasangan? Kalau tak payah pasangan saya, boleh tak? Saya seorang-seorang saja. Tak boleh? Tak boleh. Sebab ini kena cik pasangan. Sebab ini pelamin Fantasia. Oh, ya ke? Kena telefon ni? Hello. Awak kat mana? Awak datang sekarang? Semua orang tunggu awak. Tahu tak? Ya, awak tunggu awak. Assalamualaikum, abang. Siapa ni? Awak betul. Saya naiklah tadi tu kamu kat sini. Ya Allah, busuknya. Okey, ceritakan bagaimana pengenalan anda bermula. Macam mana saya nak jawab, tak tahan saya dengan bau dia. Sebenarnya saya tak kenal dia pun, mak saya. Jadi boleh saya cakap sikit dengan mak saya? Sila. Saya nak sampaikan sikit. Mak, ini yang mak nak sangat kan? Saya akan kahwin dengan dia, mak. Abang jangan tengok-tengok saya malu. Saya suka sangat, mak. Mak betul. Dekat ya, macam mana pelamin? Okey, pelamin idaman saya kalau boleh saya nak ada sebuah pelamin di atas rumah, macam sebuah rumah zaman-zaman istana. Maksudnya pelamin saya tu bentuk rumah di atas rumah. Jadi rumah atas rumah. Macam kita memang dah tempahlah, kita dah tempah dengan Cik Mina. Yang hari tu kita dah janji dengan dia, kita buat Cik Mina. Tapi Kak, kita ada sponsor. Kita ada sponsor. Tak boleh. Saya dah berjanji. Kita orang Melayu. Boleh, Kak. Kita dah hadir. Ini yang mak nak sangat. Abang, awak kena cakap dengan dia. Kita dah berjanji dengan Cik Mina. Ambil. Inilah yang terpaksa. Kita kena pakai baju yang dia bagi. Saya dah tempah baju. Ada rupa macam tu tak? Ada rupa? Tak ada. Elok lagi lah pada ini. Teruk sangat pasangan ni. Bukan, maksudnya tak adalah bergaduh sampai begitu. Tak adalah. Sampai mak ni lah yang mak nak sangat ni, mak. Tak adalah. Tapi memang kita harap semoga masyarakat dapat menonton program ini kerana ia bukan hiburan semata-mata. Just be open about it lah sebenarnya, kan? Dan saya rasa dalam marriage, it's not about being pretentious. Yes. Jadi kita mesti jujur. Betul. Jadi dalam mereka menuju ke perkahwinan itu, bila mereka masuk program ini, kita pun jujur dengan diorang. Kami pun jujur. Kami terus terang katakan, dengar wahai ke semua pelamin-pelamin Fantasia punya peserta. Cinta akan luntur, tapi tanggungjawab semakin kuat. Yes. Teruslah. Siapa nak bercinta sampai bila-bila? Yeah. Betul. First, 3-2 years ya. Lepas tu. Itulah tanggungjawab lah lepas tu. Nabil, apa macam mana? Tanggungjawab. Macam mana Nabil? Tanggungjawab masih bercinta dia, atau? Masih bercinta, tapi tanggungjawab tu lebih lah. Buat susu anak, pampers. Ya. Boleh balik malam ni? Boleh balik malam ni? InsyaAllah kalau dia tak buat apa-apa dengan saya. Jangan pegang aku. Okay, Zumaya, thank you so much. Okay. Terima kasih. Mungkin ada sepatah dua kata untuk dikatakan kepada semua yang tengah menonton. Episod 2 dengan 3 ni yang coming ni. 3 dengan 4 maafkan saya. Saya harap kita semua dapat menonton pelamin Fantasia dan kita tontonlah dengan hati yang terbuka kerana ini adalah satu perjalanan untuk sesuatu yang baik, membina masjid kepada semua peserta-peserta pelamin Fantasia, dan saya harap ia dapat dimanfaatkan segala ilmu yang ada. Yes. Dan yang pasti hadiah-hadiah memang lumayan sebab dinikahkan, disandingkan secara live di Astro Ria dan Astro Maya HD.
dan berpeluang memakai pakaian ciptaan saya. Ya, itu yang penting. Semuanya ditaja dan sebagainya. Okay. Jadi kalau insya-Allah ada musim hadapan yang akan datang dan kalau kami juga masih lagi menjadi juri, datanglah beramai-ramai. Dan saya pasti ramai orang OKU pun akan beratur. Yes, betul. Mesti diorang nak punya. Siapa tak nak 100,000 all sponsor, all in, makcik. Yang dah kahwin, cerai, kahwin lain sekali melalui masuk balik Fantasia. Masuk balik, duda. Jangan galakkan orang. Duda, janda. Yang duda cari janda, yang janda cari duda, try. Over. Okay, straight to our promo untuk segmen ini. Nabil, silakan. Okay, ni good news eh. Okay. Untuk semua penggemar-penggemar fashion, macam saya, saya memang kuat berfashion. www.11street.my adalah tempatnya. Okey, kalau nak dress up macam Lee Min Ho. Okey. Ha. Nak koleksi pakaian-pakaian seperti itu. Macam K-pop apa semua, dia kan style kan Lee Min Ho kan. Right. Semua ada dekat ni 11street.my ni. Memang terbaik. Lepas tu yang bestnya, Lee Min Ho akan datang ke NU Central. Pada 24 April ini. Yes. Ho, datanglah beramai-ramai. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini dalam Malatop.